yet again when down in the valley. So hold on, we're trying. Tomorrow I'll still be crying. How could you hide your lies, your lies? Halo, halo, kembali lagi dengan saya Iqbal, dan seperti sebelumnya tadi saya mencoba merekam salah satu lagu favorit. Itu tes-tes saja ya, suara bangun tidur. Oke, di video kali ini saya mau nyoba salah satu plugin yang mungkin recommended menurut saya, yang paling membantu kita dalam hal memixing vokal. Oke, namanya Vocal Rider. Yeah. Kita langsung saja ya. Lihat screenshot. Oke, tadi sudah direkam ya, Wal ya. Sebentar saya pakai monitor dulu. Nah, tadi saya di awal sudah merekam vokal. Kita coba kita dengarkan. Oke, dilihat dari Vocal Rider, kita mencoba untuk memasukkan salah satu plugin. Plugin ini berfungsi sebagai bagaimana caranya meratakan level dari vokal tersebut. Kan dari depan nih, kecil kan, terus ke belakang, teriak, gede. Jadi secara otomatis kita menyamakan lah, paling enggak walaupun juga tidak menyamakan, seperti halnya tidak menghilangkan yang namanya dinamika dari vokal tersebut. Nah, ini salah satunya seperti saya yang sebutkan tadi, namanya Vocal Rider. Mari kita insert dulu nih. Nah, kita insert Vocal Rider. Nah, ini di sini ada mono stereo, dan juga ini ada Vocal Rider stereo live, live stereo, mono, live mono. Ini live ini yang kalau kita nyanyi langsung, secara nyanyi langsung, karena tadi sudah kita mainkan, terus kita lakukan aja. Kita yang stereo, karena saya pakainya stereo kan. Oke, nah ini dia. Tampilannya simple saja, cuman fader. Tapi fungsinya kita dengarkan sama-sama. Forever and on, I will miss you. However I kiss you. Sebelumnya when down in the valley. Pakai Vocal Rider. Jadi begitu lah. Jadi ini juga berfungsi sebagai mempermudah kita untuk memixing vokal. Mempermudah memixing vokal, terus juga sebagai kompresor, akan tetapi tidak menghilangkan yang namanya color ataupun karakter ataupun juga dynamic. Wah, ini tadi ngerekamnya pakai kondenser ya. Jadi dinamika dari suara vokal tersebut. Nah, kalau kita jelas dengarnya cuma vokal. What can I do
Now that I must fly to leave it all song behind. Langsung rap biar enggak banyak-banyak. Forever and one, I will miss you. However I kiss you yet again when down in the valley. Sebentar. Nah, ini kita matikan. All behind forever and one. Jadi kelihatan banget dari level dari song ke ref itu jelas gitu. Akan tetapi kalau kita hidupkan with all behind forever and one, I will miss you. However I kiss you yet again. Ah, itu salah satunya ini Wal. Jadi ini fungsinya juga kita tidak perlu lagi menggunakan kompresor. Maksudnya dalam artian mungkin mencari karakter, membuat karakter lah, mencari karakter dari vokal tersebut itu kan di equalizer. Tapi ini bukan membahas itu. Kita membahas vocal reader. Ah, dilihat dari tampilannya ini fadernya, ini level terendahnya. Yang sebelah sini dan ini level tertingginya. Ah. Terus ini stereo out-nya, ini out-nya, output-nya maksudnya, ini target-nya. Nah, di sini juga banyak pilihan-pilihan kalau teman-teman pun juga bingung kan mencari apa namanya? Settingannya. Ini apa nih? Mono. Ah, salah putar gitu ya tadi ya. Sama aja sih sebenarnya, tapi saya pakai yang stereo aja deh. Nah, ini ganti. Sama aja. Nah, ini maksudnya itu nanti step 9 mono. Nah, kembali lagi. Ini stereo, oke. Okay. Nah, ini full reset. Di sini banyak pilihan dari mereka sendiri. Jadi kita bisa pilih-pilih kalau seandainya teman-teman bingung settingannya. What can I do? Will I be getting through? Forever and one, I will miss you. However, nah, kita coba yang dari kecil langsung ke gedenya aja. Forever and one, I will miss you. However, to leave it all behind. Moderate riding. Forever and one, I will miss you. However, fast reading. Forever and one, I will miss you. Bisa didengar lah ya Wal ya. Jadi saya sarankan sih mendengarnya pakai headset, pakai headphone. Jadi biar kerasa gitu. Nah, inilah vocal rider. Jadi vokalis pada saat recording tidak mengkhawatirkan namanya masalah miking. Miking juga perlu. Cuma kadang-kadang kan, ini segini, dua kilan, atau satu kilan, itu tidak mengkhawatirkan, bisa dibantu dengan vocal rider ini, Wah. Oke, okay. Nah, selanjutnya kita, tidak ada lagi sih selanjutnya, sementara karena cuma vocal rider ini aja fungsinya seperti itu, ini jadi mempermudah yang namanya mixing, jadi kita tidak mengatur lagi kadang-kadang kan ininya apa namanya levelnya kita turunin dari yang rap itu sampai yang dari song rap ini kan dari sini song terus ke sini ke rap itu kan kadang-kadang bukan kadang-kadang rata-rata kan banyak para penyanyi para vokalis itu memang beda karena memang disitulah klimaks ataupun dinamika dari lagunya yang pengen dia bawakan. Nah, begitu. Dan juga teman-teman juga jangan berpatokan ini berapa, range paling tinggi berapa, paling rendah berapa karena setiap penyanyi, setiap software juga setiap pendengaran kita juga berbeda-beda. Jadi dirasa enak menurut teman-teman mainkan, oke? Okay? Nah, jadi cari-cari sampai dapat ini. Nah, diatur tadi range paling tinggi dan paling rendahnya, targetnya sudah kita mainkan. Nah,
Kita coba mainkan secara keseluruhan ya. Aduh, tidak perlu sih sebenarnya ini ada sini. Ayo kita dengarkan sama-sama. Kita pakai load vokal. Oke, sepertinya seperti itu saja menurut saya teman-teman. Penjelasan untuk salah satu plugin ampuh lah menurut saya sih. Lumayan biar menghemat waktu. Kompres manual itu menghemat waktu. Jadi enggak, ya bisa jadi patokan acuan kalau teman-teman pengen juga seperti itu. Tidak masalah, tapi saya lihat itu enggak perlu lagi kayak gitu-gitu ya. Karena dia sudah mengatur. Lagi kan kemarin kita membahas tentang cara tips menghilangkan noise di vokal, itu juga kita atur. Nah itu, jadi sementara itu aja sih kalau menurut saya. Kalau ada yang belum paham, teman-teman langsung tanya aja di kolom komentar ataupun masukan-masukan dari software tersebut. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak lah ya buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini dan juga masukan, kritik, saran, ataupun request pembahasan, apapun lah yang saya ketahui ya. Nanti kalau request apa, apapun lah ya. Ya saya yang saya pelajari, saya ketahui, saya berusaha untuk share saja. Oke? Dan juga minta maaf lah kalau ada salah-salah kata ya. Oke, saya Iqbal. Saya terima kasih dulu, undur diri dulu. Sekali lagi salah-salah kata minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujur banar. Yet again.